Baik, kembali di Indonesia Bicara pemirsa, dan sudah bergabung melalui sambungan Skype Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam. Baik, Bang Riza, yang menjadi perbincangan publik cukup panjang belakangan ini adalah kaitannya dengan denda progresif begitu ya, yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta jika melanggar protokol kesehatan. Ini dasarnya apa Bang Riza sampai munculnya denda progresif ini sendiri? Memang beberapa hari lalu Pak Gubernur mengeluarkan Pergub 79 ya tahun 2020 di antara tentang Pergub tentang denda progresif. Mm-hmm. Jadi sebelumnya kami sudah memberlakukan sanksi melalui Pergub 41, ada sanksi administrasi, sanksi di situ terkait sanksi teguran, sanksi penutupan sementara sampai dengan sanksi pencabutan izin. Kemudian ada sanksi kerja sosial atau sanksi sosial, bentuk kerja sosial, membersihkan pasok-pasok dan lain-lain. Kemudian ada sanksi denda dan sanksi pidana. Mm-hmm. Nah, terkait sanksi denda dan sanksi sosial, itu kami telah mengatur bahwa yang sebelumnya kerja sosial 1 jam atau 60 menit, kemudian sanksi denda itu 100-150. Nah, karena masih marah, kami ingin meningkatkan sanksi dengan cara bagi yang terbukti melakukan dua kali pelanggaran, kita kenakan denda dua kali lipat. Jadi kalau 250 jadi 500. Kalau tiga kali dan 750 dan seterusnya, empat kali jadi 1 juta. Wow. Begitu juga sanksi sosialnya. Mm-hmm. Kalau 1 jam jadi 2 jam, 3 jam sampai dengan 4 jam. Mm-hmm. Semua ini dimaksudkan untuk memastikan ada efek jera. Memang kita lihat ada efek jera dari masyarakat, tapi kita ingin pastikan lagi dengan sanksi denda progresif ini, kita diharapkan tidak ada lagi orang tidak hanya tidak mengulangi lagi, tapi bagi yang lainnya akan terpanggil untuk melaksanakan protokol kesehatan atau COVID lebih baik lagi. Baik. Dan datanya biasanya begitu dia melakukan pelanggaran satu kali, itu datanya langsung kita input. Hmm. Jadi dengan mudah ketika orang yang bersangkutan melanggar, kita bisa tahu bahwa bersangkutan itu telah melanggar yang kedua kalinya. Baik, Bang Riza, apakah memang tidak cukup berat ini bagi masyarakat sendiri dengan angka 250.000, kemudian jika mungkin tidak sengaja melanggar lagi akan progresif begitu menjadi 500.000. Tidakkah penentuan angka-angka ini juga memberatkan bagi masyarakat sebenarnya? Ya enggak, saya kira angka itu tidak berat. Kan masyarakat ada pilihan apakah denda atau kerja sosial. Hmm. Kalau yang merasa berat dengan denda, dia bisa melakukan kerja sosial. Okay. Selama 1-2 jam dan seterusnya. Sesuai dengan berapa kali yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Hmm. Artinya sudah cukup efektifkah dengan apa yang sudah diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ini untuk menekan sebenarnya penyebaran dari virus corona ini sendiri? Kalau dari jumlahnya cukup banyak, sudah 106.000 ya warga yang kita beri sanksi, mm-hmm. apakah itu sanksi sosial maupun sanksi denda. Sanksi sosial itu kerja sosial sendiri sudah mencapai 90.000 lebih. Mm-hmm. Selebihnya itu 11.000 itu sanksi denda. Total uang yang sudah masuk sudah 3.290.000.000 rupiah. Ya. Yeah. Tetapi sekali lagi bukan uang yang kita cari, kita ingin memastikan bahwa seluruh warga patuh, taat, dan disiplin. Kalau kita lihat sejauh ini ada peningkatan kesadaran kepatuhan yang meningkat terkait masyarakat untuk melaksanakan 3M. Itu yang selalu kami sampaikan karena virus belum, karena vaksin belum ada. Jadi vaksin yang terbaik adalah melaksanakan 3M. 3M itu apa? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Mm-hmm. Dan pemerintah sendiri, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, tugasnya tadi 3L. Gitu. 3T. Apa itu 3T? Testing, kemudian tracing, dan treatment. Gitu. Jadi tugas kita itu melakukan testing, pelacakan, dan pengobatan perawatan. Oke, Bang Riza, di sini juga sudah ada Kang UU, Wakil Gubernur Jawa Barat, yang di Jawa Barat sendiri juga sudah menerapkan aturan denda sebenarnya. Ini ada angka yang berbeda-beda begitu ya di masing-masing daerah. Apakah memang sebelumnya tidak berkoordinasi satu daerah dengan daerah yang lain, apalagi Jawa Barat juga merupakan salah satu penyangga di ibu kota begitu ya. Angka yang diterapkan masing-masing daerah ini apakah memang juga menyesuaikan dari kondisi atau lingkungan wilayah daerah masing-masing? Kang UU? Ya, kalau kita untuk daerah Botabek ini masih PSBB, mengikuti Jakarta. Okay. Kalau PSBB kan aturannya juga sudah lebih jelas lagi. Yeah. Ada peraturan Menteri Kesehatan, dendanya, sanksinya sudah jelas. Yeah. Artinya kita juga tidak bisa lepas dengan DKI. Makanya Kang Emil juga dengan Pak Anies selalu koordinasi dalam hal ini. Karena kami juga tetap terhubungan ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mm-hmm.
Artinya memang denda yang diberlakukan kepada masyarakat ini juga tidak semata-mata untuk memberatkan masyarakat, begitu Kang UU? Ya, betul. Bagaimana disampaikan tadi, intinya supaya masyarakat ada unsur ketaatan. Seperti seorang di pesantren, kan kalau di pesantren sholat berjamaah dipaksa, ngaji dipaksa, sholat duha dipaksa. Tapi kalau sudah biasa, mereka sudah tidak merasa dipaksa lagi. Nah, itu pun dipaksa untuk memakai masker, kalau sudah biasa, mereka juga tidak akan keberatan lagi dalam artinya dalam memakai masker setempat sehari-hari. Baik, iya. Pak Trubus sudah ada penjelasan dari masing-masing kepala daerah begitu ya. Ini sebenarnya memang mengedukasi kepada masyarakat begitu. Tapi di satu sisi memang harus ada sedikit pemaksaan dengan mengeluarkan angka denda begitu. Iya, menurut saya memang apa namanya yang dilakukan oleh baik Jawa Barat maupun DKI Jakarta itu kan sama-sama sebenarnya berupaya untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID intinya gitu. Dan membuat masyarakat juga menjadi terbiasa begitu ya. Menjadi terbiasa. Memang ini apa ada perbedaan nilai ini menjadi apa tentu persepsi publik jadi beragam gitu, artinya tidak semuanya bisa dalam arti mendukung, tentu juga ada yang resistensi kan gitu. Nah, ini yang harus dilihat, karena bagaimanapun seharusnya kan itu berkoordinasi secara apa ya sinergis lah. Ada namanya kolaborasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Barat harusnya kan untuk menentukan nilai, karena mobilitas masyarakat ini kan antara Jawa Barat dan DKI Jakarta ini seperti setali tiga uang, mereka nggak bisa dipisahkan kan gitu. Jadi ini harusnya kebijakannya satu kesatuan gitu. Jadi menurut saya, dan termasuk jadi misalnya juga Banten kan, karena juga Tangerang ini juga menyumbang banyak gitu ya. Tapi kalau lihat peningkatan di DKI Jakarta, sayangnya DKI Jakarta ini untuk denda progresif ini kan orang yang melanggar ini kan belum, sementara ini aplikasinya kan belum keluar. Jadi Jak APD namanya itu belum dirilis kan. Nah, sementara aturannya udah keluar duluan. Harusnya bareng, kalau Jawa Barat itu bagus tuh. Jadi langsung atur. Boleh kita langsung tanyakan kepada Bang Riza ya. Bang Riza, kaitannya dengan aplikasi ini seperti apa? Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Trubus. Apakah memang aplikasi ini belum sepenuhnya diberlakukan begitu bagi masyarakat, sementara dendanya sudah diberlakukan begitu? Mungkin ada respon dari Anda. Yang pertama tadi saya ingin menjawab yang pertama, bahwa besarnya denda itu kenapa berbeda. Karena memang pertama belum ada ketentuan dari pusat yang mengatur secara detail. Pusat memberikan kewenangan tiap daerah masing-masing. Kenapa di kewenangan, tentu daya beli, kemampuan ekonomi dan sebagainya berbeda ya. Jadi saya kira kebijakan pusat sudah betul. Kami di daerah yang lebih mengerti, memahami berapa kira-kira angka yang pas yang diberikan kepada warga yang melanggar untuk denda dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua terkait aplikasi. Aplikasi sudah kami buat, kalau terkait pelanggar itu sudah ada aplikasi di internal kami dan semua kami data. Jadi kalau lihat di media atau di TV begitu, setiap yang kena denda atau razia itu kan dibawa dulu ke satu titik, satu meja. Di situ dia duduk mengisi dan di situ diinput datanya. Nah, itu terintegrasi ke semua dengan mudah begitu. Maka kita sudah mulai menggunakan QR code gitu. Quick response kode gitu. Jadi dengan demikian lebih mudah. Jadi kita pastikan Jakarta terkait digitalisasi sistem kita cukup baik ya. Dan terus kita update, kita perbaiki, kita revisi, kita sempurnakan supaya digitalisasi kita di Jakarta ini baik dan mendekati sempurna. Itu harapan kita. Sehingga pendataannya insya Allah baik di Jakarta. Juga soal program sebelumnya, program KLM dan program aplikasi. Setiap hari kami punya Smart City, tim kami yang selalu mengupdate, memperbaiki sistem IT atau digitalisasi sistem kita di DKI Jakarta. Terkait banyak hal, nggak terkait hanya soal COVID saja. Ya, baik. Jakarta penduduk yang beragam begitu, Bang Riza. Apa kesulitan terbesar mungkin dari bagi Pemprov DKI Jakarta ini sendiri sampai dengan saat ini, kaitannya dengan penerapan sanksi, kemudian denda, dan juga hubungannya dengan pemutus rantai dari COVID-19 ini sendiri? Ya, kalau kendala ya di lapangan, masyarakat kita sih tidak ada yang melawan sejauh ini. Umumnya ya, tidak ada yang melawan, terbukti. Mau di restoran, mau di hotel, mau di perkantoran, apalagi pribadi, kalau kami buktikan ini menata denda, mau bayar yang 25 juta, ada yang 50 juta, ada restoran atau gedung lain sebagainya, itu mereka rata-rata tetap bayar ya. Tidak ada pilihan bagi mereka, mereka patuh denda. Karena semua yang kami berlakukan ini kami ikuti dengan bukti yang nyata gitu, dan data yang ada dan faktanya demikian. Sehingga masyarakat juga demikian. Nah, terkait kendala lainnya, memang kita terus meningkatkan
kesadaran, kepatuhan, kedisiplinan publik. Sering kami sampaikan bahwa pemerintah telah membuat regulasi yang terus kami perbaiki, kami sempurnakan. Ya. Kami terus menghadirkan sebanyak mungkin aparat, sampai 5.000 lebih aparat PNS di luar TNI Polri, di luar Dishub Satpol PP, Disnaker dan lain-lain dinas kesehatan. Kemudian juga kami hadirkan berbagai sanksi, tadi sanksi administrasi sampai sanksi pidana dan sebagainya kami tegakkan. Mm-hmm. Tapi sekali lagi semuanya kontribusi itu hanya berkontribusi 20% terhadap percepatan pemutusan mata rantai penyebaran COVID. Yang 80% ternyata menurut para pakar, para ahli, ada pada kesadaran warga itu sendiri. Jadi warga punya kontribusi terhadap suksesnya memutus mata rantai COVID itu 80%. Baik. Kesadaran apa? Melaksanakan 3M tadi. Baik. Tidak mudah memang untuk menggerakkan masyarakat memulai sebuah kebiasaan adaptasi kebiasaan baru begitu ya. Bagaimana kesiapan untuk tenaga di lapangan sendiri, Kang UU maupun juga Bang Riza, kaitannya dengan penerapan sanksi sosial maupun juga sampai dengan penerapan denda ini sendiri. Mungkin saya ke Kang UU terlebih dahulu. Bagaimana kesiapan dari tenaga di lapangan sendiri, Kang UU? Kalau kesiapan kami sudah sejak awal, karena ini sudah dibahas beberapa kali, yang penegaknya adalah jelas, Satpol PP di berbagai kota kabupaten dan bekerja sama polisi dan TNI. Yeah. Pak Panglima dan Kapolda sudah membuat sebuah kebersamaan karena memang Provinsi Jawa Barat ini sangat tepat sekali kebersamaan. Seperti kemarin juga di Pangandaran, di saat kami launching atau maklumat tentang si Caplang ini dihadiri pihak kepolisian dan juga pihak TNI. Artinya kami sudah siap. Dan beberapa kabupaten sudah melaksanakan turunan dari pergub ini berupa perwalkot ataupun pergub. Jadi semakin kuat lagi di daerah pelaksanaannya karena sudah dilaksanakan atau sudah dibuat payung hukum di masing-masing daerah, cukup daerahnya masing-masing. Kang, apakah memang artinya ini sampai juga ke wilayah RT, RW begitu sanksinya? Ya. Ini semua untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Dan masyarakat Jawa Barat diharuskan mendownload aplikasi si Caplang ini. Begitu. Jadi di saat mereka kena tilang atau denda yang paling berat tadi yang berupa uang, jadi tidak usah lagi mengeluarkan uang di situ, dibayar kepada petugas, tapi sudah langsung masuk lewat m-banking mereka ke BJB, dan uang tersebut masuk ke kas daerah masing-masing. Okay. Kalau yang ada di Kabupaten Pangandaran, masuk ke Pangandaran. Kalau yang ada di Kabupaten Cirebon, masuk ke Cirebon. Jadi tidak masuk ke kas daerah Provinsi Jawa Barat, tapi ke daerahnya masing-masing. Baik. Untuk Jakarta sendiri, Bang Riza, untuk penerapan di lapangannya seperti apa? Apakah memang, kalau tadi Jawa Barat memang menghindari kaitannya dengan calo melalui aplikasi DKI, tentu saja seperti itu begitu? Ya sudah, kita tidak ada calo. Kita langsung di tempat ya. Ya. Ada aplikasinya, disetor ke Bank DKI, kemudian kami juga terkait aparat, tidak hanya aparat kami, kami kerjasama dengan kepolisian dan TNI secara terus-menerus, rutin, berkala, berkelanjutan, melakukan patroli, razia, dan lain sebagainya. Jadi kerjasama kami cukup baik di Jakarta, dan kami yakin juga teman-teman daerah lain juga terus berkoordinasi, kami juga dengan Kang UU, Kang Ridwan, dan semuanya, dengan provinsi terkait, provinsi daerah penyangga, Kabupaten Kota, Depok, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain juga kami terus termasuk Bogor terus melakukan koordinasi rapat rutin berkala dan selalu bersinergi termasuk juga menyusun berbagai kebijakan secara bersama juga dengan pemerintah pusat juga terus kita koordinasikan dan rapat-rapat rutin terus kami laksanakan. Ya, baik. Pak Trubus, ada yang mau disampaikan? Mungkin ini sudah cukup masif sebenarnya dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah begitu. Iya, menurut saya apa namanya yang penting adalah optimal di dalam apa sosialisasi oleh karena apa? Karena pada kenyataannya masyarakat kita ini kan cukup beragam ya. Ada yang tinggalnya di kampung-kampung, ada di Jakarta, kampung aja, ada yang tinggalnya di bantaran sungai, ada yang tinggalnya di DPR, daerah pinggiran rel. Nah, kemudian tentu ini kalau di Jawa Barat juga ada yang di pedesaan ya. Karena ini menurut saya memang sosialisasi ini yang paling masif karena intinya kan di KIE ya. KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi disinilah kemudian nanti semua apa kebijakan ini bisa berjalan. Bagaimanapun juga memang kebijakan ini akan efektif kalau ada PSM, peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat ini, karena ini sifatnya top down, tentu kemudian supaya tidak loyo di tingkat bawah, haruslah nanti peran RT RW itu memang harus di
harus dioptimalkan. Harus kemudian juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat lah ya, atau tokoh-tokoh kepemudaan juga dilibatkan semua. Jadi nanti ini sanksi ini sebenarnya lebih mengutamakan pada sanksi sosial sebenarnya, bukan denda, karena denda ini kesannya kan jadi orang bayar-membayar, dan ini kaitannya dengan kondisi kita menghadapi yang namanya penurunan ekonomi. Kalau tadi DKI diberikan pilihan, apakah memang mau melaksanakan kegiatan sosial, atau bersih-bersih begitu ya, atau lebih rela untuk membayar sebenarnya? Cukup solutif begitu ya? Iya, cukup solutif. Artinya di mana kemudian lebih mengutamakan, kalau saya lebih setuju misalnya ditekankan saja ke nanti prakteknya di lapangan, Anda supaya sanksi sosial saja, karena kalau bayar itu kesannya kan nanti orang yang punya duit gitu kan, jadi munculnya kecemburuan sosial nanti yang merasakan. Jadi itu menurut saya lebih baik nanti apa namanya sosial saja, karena dengan sanksi sosial, taruhlah misalnya DKI Jakarta menerapkan 1 jam kan yang pertama, sampai nanti yang terakhir itu 4 jam, itu sudah bikin orang sudah ini, kalau orang yang biasa justru malah jadi lebih capek sebenarnya, lebih capek ya? Kan lebih lelah, apalagi panas-panasan pakai rompi kan gitu ya, Anda bisa bayangkan itu kondisi ini. Tentu masyarakat dengan sendirinya secara psikologis akan rasa jera, rasa takut juga kan gitu, rasa apalagi nanti kalau musimnya musim hujan, ini kan situasi wah Jakarta musim hujan, jadi orang dengan sendirinya takut kan sanksi-sanksi yang sifatnya sosial. Jadi supaya ini efektif, tentu yang paling pertama kali adalah bagaimana koordinasi antar daerah. Juga di dalam hal ini tentu kalau DKI Jakarta karena Pemprov ya, tentu di dalamnya adalah wali kota sampai ke kelurahan dan RT RW. Nah untuk Jawa Barat tentu karena di sana ada kabupaten kota, tentu ini bagaimana koordinasi kabupaten kota. Jangan kemudian nanti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, pemerintah dalam ini Pemprov, kemudian bisa dilaksanakan di daerah masing-masing kan gitu, karena ini menyangkut karakteristik masing-masing daerah yang berbeda-beda. Memang ya ada plus minusnya, Inpres nomor 6 tahun 2020 itu harusnya kan memberikan ambang batas gitu ya, batasnya berapa, ambang bawahnya itu berapa gitu ya, jadinya nilainya itu beragam. Kalau kemudian DKI Jakarta menerapkan 250 itu ya memang sesuai dengan kemampuan masyarakat di Jakarta. Masyarakatnya dan sudah menghitung dengan berbagai apa namanya pertimbangan yang matang juga saya rasa. Tapi kemudian tapi kita lihat di Tangsel misalnya cuma 50.000 lah, ini kan juga menjadi hal yang apa menarik juga untuk di ini, karena kalau orang bicara nominal atau nilai itu memang nilai nominal ini memang apa namanya yang terbesit di benak masyarakat kita itu selalu hal yang memberatkan gitu. Tetapi kalau sifatnya sosial kan nggak memberatkan ya, Bang, namanya sosial gitu kan, ada budaya gotong royong di kita kan. Nah, ini memang apa namanya apa perbedaan ya, disparitas yang tajam antara pusat, antara yang di ketiga wilayah ini. Baik. Memang menurut saya menjadi apa namanya ya tantangan tersendiri, di mana kemudian kedisiplinan yang kita harapkan tapi kadang-kadang nanti malah berbalik menjadi situasi yang berbeda pula, Mbak. Ini jadi ini harus dilihat. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya, tapi kembali lagi kepada kedisiplinan masyarakat begitu ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu juga semata-mata adalah untuk kembali mendisiplinkan masyarakat. Mau bekerja sosial ataupun denda begitu ya, itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kang UU, Bang Riza, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah ini memang benar-benar bisa menekan angka positif begitu ya untuk COVID-19, apalagi muncul kluster-kluster baru. Kluster perkantoran, kluster keluarga juga menjadi suatu hal lain begitu ya yang cukup mengkhawatirkan saat ini. Terima kasih untuk waktunya, Kang UU, Bang Riza, sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trubus juga terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan klaster baru. Tentu yang ini juga sangat mengkhawatirkan sekali, klaster keluarga. Ini keluarga memang agak ini. Betul, memang sangat mengkhawatirkan dan penyumbang angka juga untuk COVID-19 ini sendiri. Signifikan, dan ini nanti yang ke depan justru makin banyak. Baik, kita akan bahas pemirsa di Indonesia Bicara sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.